Halo Ki, buat kalian kursus user-user Indonesia yang masih kebingungan untuk membuat pertanyaan di kuis seperti jangan khawatir Puy, haha. Saya akan berikan jalan alternatifnya untuk user Indonesia yang masih serba bingung untuk masalah teori ini, hahaha. Jadi ya cuy, haha, di game ini kita memang belum memiliki kuis sendiri karena kuis ini kursus user-user Amerika, Brasil, Jerman dan kursus negara-negara yang benar-benar user lebih populer dari Indonesia karena kita tidak memiliki fasilitas apa di sini karena user Indonesia sedikit yang aktif. Jika kalian lihat dari pengaturan saya cuy, tidak ada kuis, hanya ada dampil daftar putar saja cuy, hahaha. Cara alternatifnya cuy, kalian bisa balik ke tampilan menu smartphone kalian cuy dan pergi ke setelah pengaturan smartphone kalian cuy, hahaha. Di sini ada tampilan pengaturan dari smartphone saya cuy, tinggal saja gue tap ikonik pengguran cuy, hahaha. Karena saya males ribet cuy, saya langsung cari menggunakan keyboard cuy dan tulis sebuah nama yaitu bahasa, hahaha. Di sini kalian bisa ubah bahasa kalian cuy menggunakan bahasa Inggris saja cuy untuk merubah sistem level Google-nya cuy, hahaha. Setelah kalian ubah kayak kalian tunggu dulu 3 detik saja kayak untuk merubah semua sistem delivery Google-nya GT sistem server luar kan, lalu kalian bisa kembali lagi membuka gameplay punya kai, hahaha. Anjirer, aku kebingungan cuy cari game-nya, hahaha. Maklum agak lemot pula cuy, kambenglah cuy, bentar saya cari dulu cuy, hahaha. Nah, sudah ketemu cuy. Langsung gasken aku buka cuy, hahaha. Tunggu dulu cuy, ini masih loading, sabar cuy, haha. Orang sabar lehernya lebar cuy, ya hahaha. Anjir, tumben lama banget dah loadingnya, macem tak betul jini budak. Kambang kali ini budak nih lamanya, nah tengok-tengok macam tak betul jini budak nih olah. Kenapa tuh kira-kira, hahaha. Nah, gue skip sebagiannya dah, biar kagak lama. Setelah itu kembali ke pengaturan sistem klub go-nya cuy. Tinggal tap pengaturan cuy, lalu akan muncul nama kuis, hahaha. Nah, di sini udah muncul nama kuis editornya cuy, bukan editor berkelas iya cuy, tapi ini alternatif kuis cuy, hahaha. Kalian tinggal buat kuis di sini cuy, ada di atas kanan yang ikonik seperti tambah, kalian bisa tap saja itu dan kalian bisa buat pertanyaan-pertanyaan tentang kuis seperti ini cuy, lumayan cuy. Satu pertanyaan kamu bisa diberikan imbalan senilai 10 cc cuy, coba saja cuy, kamu bayangkan dulu, coba bayang jika kamu spam buat banyak kuis kamu bisa mendapatkan imbalannya banyak, satu pertanyaan saja imbalan 10 cc, jika 10 pertanyaan saja udah 100 cc, bukan lumayan cuy. Iya, intinya cuy tetap yakin dan niat dulu cuy, insya Allah rezeki mah kagak akan kemanan cuy, hahaha. Ini banyak mood-mood, tinggal kalian pilih saja kategori yang mana yang harus diingin ya cuy. Kalian buat kuis harus sesuai dengan kategori dan menggunakan bahasa Inggris cuy, jangan sampai gunakan bahasa lain selain bahasa Inggris, hahaha. Jadi ini sebagai contoh cuy, jadi kita isi dulu pertanyaan-pertanyaannya yang mau kalian ini, tapi harus sesuai dengan materi kategori dan di bawah itu cuy yang ada tanda checklist itu buat kata kunci jawaban yang pas dengan isi pertanyaan yang kalian buat cuy, hahaha. Jadi kira-kira begitu cuy, ingat cuy ini hanya contoh, jangan pernah kalian tidur di rumah soal perkara contoh ini. Jadi kalian harus punya isi latif sendiri untuk mencari pertanyaan dan kategori yang kalian pilih cuy, hahaha. Kalau udah buat kuis dan kalian dapat like dari pengguna lain 10 like, untuk satu pertanyaan kalian akan menerima 10 cm kubik, tinggal kalian ambil penghasilan dari kuis yang udah dapat 10 kali like dari pengguna lain soal satu pertanyaannya, hahaha. Nah, cukup sekian pembicaraan saya cuy. Saya akan off dulu cuy ya, hahaha. Say yo again cuy dan semangat untuk bermain gamenya. Bye 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 yo, bye bye cuy.